Surat 545. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la ta'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 546. Bab yang ke-10 atau bab yang terakhir daripada kitab juzuk yang ketiga ini, iaitu pada menyatakan kecelaan ghurur, yakni terpedaya. Terpedaya memberi maksud di sini kita sangka kita telah berjaya, rupa-rupanya tidak. Macam itulah. Jadi kita rasa kita okey, rupanya masih lagi belum okey. Macam itulah. Jadi orang yang terpedaya ini sangat ramai, kata Imam Ghazali. Tetapi dia telah bagikan pada 4 golongan. Yang pertama dulu ialah di kalangan ulama. Yang kedua ahli ibadat, abid. Yang ketiga ahli sufi. Yang keempat orang yang suka bersedekah. Inilah 4 golongan yang ramai terpedaya. Kenapa mereka terpedaya? Jawabnya dalam kitab yang kita baca, kerana orang-orang yang 4 ini dia tidak mempelajari ilmu tasawuf dan tidak beramal dengan zikir. Itulah sebabnya. Jadi ulama yang terpedaya tadi, mereka hanya alim di dalam ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Sedangkan ilmu tasawuf, dia ada yang belajar, ada yang tidak, dan mereka tidak beramal dengan zikir yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja masalah dia. Jadi kenapa dia terpedaya? Kerana dia sangka dia okey, rupa-rupanya dia tak okey. Apa maksud okey tak okey tu? Kalau kita tak ada ilmu tasawuf, maknanya kita tak tahu apa yang dikatakan penyakit-penyakit hati. Jadi penyakit hati itu banyak. 10 Imam Ghazali sebutkan, daripada banyak makan, banyak cakap, marah, dengki, cinta kepada kebendaan, cinta kepada kemegahan, cinta kepada dunia, ujub, takabur, riak dan lain-lain. Ini semua penyakit ada dalam diri kita. Tiap-tiap orang, termasuklah Nabi dan Rasul, termasuklah wali-wali, semua ada. Tapi orang-orang ini Allah Ta'ala yang beri rahmat dia, Tuhan selamatkan dia. Kita ni orang ramai ni, kita kena buat kerja. Itulah maksud dia. Jadi kita kena cari doktor, kita dah baca dulu, dan kita minta dia tolong ubatkan penyakit kita. Dia pun berilah ubat dan kita pun makanlah ubat, dan dia kata jaga pantang ini dan kita jagalah pantang itu dan ini, dan yang menyembuhkan sakit tadi ialah Allah. Itu je cerita dia. Dia tak belajar dan dia tak makan ubat, jadi penyakit itu terus wujud. Jadi kenapa dikatakan dia terpedaya? Akhirat besok dia belum tahu lagi lah balasan syurga. Sebab
takabur memang ada dalam hati kita. Kalau kita tak ubat, tak hilangkan, dia akan ada sampai kita mati. Jadi artinya bila kita mati besok, mati dalam keadaan bergelumang dengan sifat takabur. Dan takabur itu dosa besar dan juga syirik. Nah, jadi orang yang mati dalam syirik, dalam dosa besar ini, habislah dia. Sebab Allah Ta'ala memang dia tak suka langsung orang manusia bersifat takabur. Dan Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri. Tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya takabur walaupun sebesar zarrah atau semut hitam paling kecil. Jadi dengan tak langsung, walaupun dia ulama, takabur dia tak akan hilang kalau tak berzikir tadi. Jadi besok bila dia mati, mati dalam keadaan bergelumang dengan syirik. Wa huwa yash'uru, kata Nabi kepada Syekh Abu Hasan, sedangkan mereka tidak tahu yang dia bergelumang dengan syirik. Itulah, itulah dikatakan terpedaya. Dia sangka dia okey, rupanya tak okey. Itulah, kalau dah ulama pun terpedaya, kita bukan ulama kan, tahulah sikit-sikit. Jadi kita kena jagalah, jangan jadi terpedaya. Begitu juga orang yang kuat beribadat, ibadat memang kelas banyak, tapi dia leka ibadat, membiarkan hati dia besar juga dia. Begitu jalan lain, semua kerana tak ada ilmu tasawuf, habislah dia. Itulah gambaran dia lah. Dan sebab tu kita mesti belajar ilmu tasawuf, kita mesti beramal dengan zikir. Allah suruh kita berzikir, bukan saya suruh. Jadi kita tak ada banyak pilihan, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi bila kita berzikir tadi, barulah mudah-mudahan dengan kehendak dia, dialah menghilangkan sifat-sifat jahat tadi. Kemudian tajuk kita yang terakhir dalam bab ini ialah kelebihan ilmu tasawuf dan kelebihan orang yang berzikir atau salik. Itu tajuk kita lah. Muka surat 546. Kata Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i qaddasallahu sirrahu, ta'allamu ilma sufiyah ta'alluman, fa inna jazabatil haqqi qad qallat fi hadzal zaman. Kata Ahmad Rifa'i, pelajarilah ilmu tasawuf. Dia suruh kita belajar ilmu tasawuf ta'alluman, dengan bersungguh-sungguh, bukan ambil ada saja. Itu maksudnya. Fa'inna, maka bahawa jazabatil haqqi, juzbah yang sebenarnya, qad qallat, sesungguhnya telah kuranglah ia, fi hadza zaman, pada zaman ini. Bukan zaman kita ni, zaman masa dia bercakap dulu. Mungkin dia bercakap dalam kurun hijrah yang ke-7 ke yang ke-8 ke, macam itulah. Ini kurun yang ke-15, dah lama dululah. Jadi zaman dia pun orang yang juzbah ni dah berkurangkan. Kalau zaman dia dah berkurang juzbah, hari ni lagilah tak ada. Jadi anda tentulah nak tanya, juzbah tu apa? Juzbah atau orang panggil majzub. Majzub ni lebih, inilah pencapaian paling tinggi dalam perjalanan ilmu tasawuf. Sebab bila kita nak meningkat, mula-mula kita merasai zub namanya. Atas sikit pada zub tu dipanggil panabilah. Atas pada panabilah tu lah dipanggil juzbah, majzub. Jadi kalau zub, mana kita rasa nikmat berzikir, itu zub. Masa kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sangatlah nikmat rasanya bila kita mengingatkan Allah. Itu namanya zub.
Kemudian meningkat lagi kepada panabilah. Panabilah ni berzikir juga, tapi Tuhan dah buka hijab dia. Dia dah nampak benda-benda gaib dengan pandangan mata hati dia. Mula-mula Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia macam mana perbuatan Allah Ta'ala. Itu dipanggil pana dalam perbuatan Allah. Meningkat lagi pana usifat, pana dalam sifat Allah. Meningkat lagi pana uzat, itu yang tertinggi dalam pana billah tadi. Maksud pana tu ialah binasa, tapi bukanlah binasa macam rosak. Maksudnya bila kita duduk dalam pana uzat, kita tak nampak apa-apa lagi dah. Yang kita nampak Allah Ta'ala saja yang ada. Lain daripada Allah kita tak nampak lagi. Itu sebabnya syahadah orang yang sampai pada uzat, dia kata la maujuda illallah, tidak ada yang maujud melainkan Allah. Tak ada ke? Ada, tapi dia tak nampak. Maka dia kata la maujuda illallah, tidak ada yang ada melainkan Allah. Itu dipanggil pana uzat, iaitu pana yang tertinggi. Atas pada pana uzat ini, itulah dipanggil juzbah. Jadi juzbah ni jarang sangat orang dapat. Maksud juzbah ini ialah seorang itu Tuhan ambil ruh dan nyawa dia. Jadi dia mati dan dia dibawa Allah Ta'ala, ditunjukkan kepada dia mana ilmu-ilmu di alam ghaib yang ada di sisi Allah. Ini jarang orang dapat. Itu namanya juzbah. Jadi guru saya dulu dia juzbah lah, majzub. Bila dia dah dalam panabilah dah sampai panuzat, jadi dia cerita dengan saya, datanglah diberitahu kepada dia, wahai orang muda, kamu lepas ini mati, kata dia lah cakap. Jadi dia redha lah, macam tu cerita dia. Sampai masanya dia pun matilah. Bila dia mati, habislah macam orang matilah. Nyawa dia tak ada, nadi dia pun tak ada, semua mati. Jadi bila tengok orang mati, orang pun berpakat-pakat lah nak gali kubur, nak dikebumikan. Jadi Tok Guru, guru saya itu masih lagi hidup masa tu. Jadi dia ziarah lah Tok Guru saya ni pasal dah mati. Bila dia sampai tengok anak murid dia, guru saya ni, dia pun kasyah juga. Dia kata, tuan-tuan jangan gali kubur dulu, tunggulah 1-2 hari lagi, dia ni tak mati, kata dia. Jadi itulah kehendak Tuhan. 2 hari lepas tu dia pun hidup balik semula macam ni. Itulah dia panggil juzbah. Namun itulah yang tertinggi sekali. Jadi juzbah tu yang dah tak ada lagi. Lebih-lebih pada zaman Syekh Ahmad Rifai ni cakap, zaman tu dah tak ada lagi juzbah. Dengan sebab itu disuruh oleh orang zaman dia belajar ilmu tasawuf dan beramallah bersungguh. Mudah-mudahan adalah orang-orang yang dimajzubkan oleh Allah Ta'ala. Itu zaman dia. Kalau cerita zaman dia dah sangat kurang. Kalau zaman dia sangat kurang, hari ini macam mana? Tentulah lebih teruk lagi. Pasal zaman dulu orang masih lagi ramai yang beramal. Hari ini dah tak ada lagi orang beramal. Belajar dah kurang, beramal lagi kurang. Yang beramal tu pula kadang-kadang macam nyongok joget sia je pula. Beramal tak? Zikir yo, kata dia. Kan lama je bunyi tu. Zikir tak? Buat yo, kata dia. Nongah pun loyo kan? Itulah. Jadi yang bersungguh tertentu berkorek yang berzikir. Itu pasal tak ada panabilah. Tak ada, jangankan mazub. Panabilah pun tak ada, jangankan panabilah. Zub pun jarang saya jumpa. Adalah sesekali terjumpa orang zub. Macam itulah keadaan dia. Jadi oleh sebab tak ada lagi orang yang sampai tinggi-tinggi ini, kita cubalah kejar. Mudah-mudahan Tuhan sampaikan niat kita tadi. Itu je lah. Tapi belajar ilmu zub macam kita belajar ni,
dan ambil zikir tarikat. Apa-apa tarikat tak kira, jadi bertarikat. Macamlah terjemahan dia, pelajarilah ilmu olehmu akan ilmu sufiah, ilmu tasawuf, akan bersungguh-sungguh belajar. Belajar bersungguh-sungguh, maka kerana bahawa juzbat jazabatil haqqi, yakni orang yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada makrifah sebenar-benarnya itu telah sedikit pada masa ini, sebab sedikit orang yang menjalani akan tarikat Ali Sufi ini. Man dulu lagi orang dah kurang menjalani tarikat Ali Sufi dulu-dulu. Nah, kalau dulu dah kurang, hari ini tentulah lagi kurang. Itulah. Jadi dalam kurang-kurang tu termasuklah kita. Sebab tu anda kena bertindaklah sendiri. Itu saja. Yang belum bertarikat, cari. Yang dah ada, jangan buang masa. Beramal tu kuat. Pasal dunia pun dah akhir. Dunia dah sampai kepada waktu asar. Kita pun dalam waktu asar. Lepas asar ni maghrib, matahari akan ghurub. Matahari ghurub maknanya siang tak ada lagi dah, malam. Kita pula ghurub lasuk, mati. Kalau dunia ni ghurub, habislah. Tu saja. Jadi kita buatlah apa yang patut. Atau dan barang siapa bersungguh-sungguh menjalani akan jalan tariqah Ahli Sufi ini, nescaya mendapati ia akan juzubatil haq itu seperti seperti kata Al-Aribillah Al-Kamilul Mukamil Al-Wali Syekhuna Sayyidi Muhammad Sayyid Syekh Muhammad As-Saman Nafa'anallahu bihi amin. Mana ini adalah Syekh Tarikat Saman, dan inilah tarikat yang saya sedang amalkan. Apa kata Syekh Saman? Wa man akhadha anni, orang yang mengambil tarikat daripada aku, fala budda, maka tak boleh tidak, an taj zibahu bihi ya anta zibahu yadul inayah walau indal mamat wa tahsunu khawatimhu wa yakun min ajla'i was'ada. Kata Syekh Saman, orang yang mengambil tarikat daripada aku, mana orang yang beramal dengan zikir tarikat Saman. Tarikat Saman ni namanya dulu tarikat Khulutiyah, iaitu tarikat yang diajar oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ajar pula Hasan Basri, Hasan Basri ajar pula Ma'ruf Al-Karkhi. Sampailah kepada kita ni 37 ke dekat 40 lah dia punya generasi dia. Itu namanya silsilah tarikat Saman. Jadi asalnya Khulutiyah. Bila sampai kepada Syekh Saman, maka tarikat dinamakan pula tarikat Khulutiyah Samaniyah. Itulah maksudnya. Jadi kelebihan-kelebihan tarikat ni tak payah nak sebut, bukan soal kelebihan. Kita naklah beramal dengan zikir tarikat ni, dan tarikat ni dia punya upline dia Ali. Dan Ali tu ingat di akhir besok penghulu semua orang mukmin dalam syurga. Bayangkanlah. Jadi kalau kita dah upline, downline kepada Ali dengan harapan kalau kita masuk tarikat ini dan jangan keluar baris, terus beramal, mudah-mudahan kita ni amalan kita dalam sedikit, mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Sayyidina Ali. Bukan Ali saja, semua ahli silsilah tarikat ni akan bantu kita. Inilah harapan di akhirat besok. Syafaat penting.
Itu dia, itu jalan dia lah. Jadi nama silsilah syarikat ni semua dah ada dalam kitab ini dah. Okay, muka surat 103 sampai 140 kan, adalah tengah-tengah tu. Jadi apa lagi lah, begitulah cakap Syekh ini. Jadi tak ada banyak cerita, beramal kita. Itulah kata terjemahan dia. Barang siapa mengambil ia akan tarikat daripada aku. Barang siapa mengambil tarikat daripada aku, jadi bukan daripada dia kita ambil. Jadi kita gunakan amalkan tarikat dia melalui guru yang ada dah akhir zaman ini daripada aku, padahal ia bersungguh-sungguh mengamalkan dia. Ambil tarikat padahal bersungguh-sungguh. Jangan ambil tarikat, ambil tarikat dah, dah buat tak? Buat yo. Kalau buat yo tu susah nak cakap lah. Dia kata beramal tu nak bersungguh-sungguh mengamalkan akan dia. Maka tak dapat tidak. Tak dapat tidak ni pastilah. Dapat tidak bahawa menarik akan dia oleh tangan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan bantu kita, tarik kita ni. Dan jikalau pada ketika mati sekalipun, kalau kita ambil tarikat ini, sekarang ni kita berzikir tak dapat lagi, tapi insyaAllah waktu kita nak mati besok dibawahi je oleh Allah Ta'ala. Kalau nak mati tu datang dia punya hidayah tentang juzbah ni, cantiklah. Mana husnul khatimah lah kata tu. Jadi ambil tarikat, beramal, jangan keluar baris, terus sampai akhir hayat bersungguh-sungguh, insyaAllah. Dekat nak mati pun datang juga hidayah Tuhan. Kalau itulah janji dia, dia tak ada buang masa ni lah. Dan tak dapat tidak, jadi baik pada kesudahan matinya, mana mendapat husnul khatimah. Tu yang kita nak. Dan adalah ia daripada orang yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Macam itulah jaminan orang-orang ni. Jadi dia nak kita belajar dan beramal dengan tarikat ini bersungguh-sungguh. Jadi maknanya banyak mana berzikir, sebanyak-banyaklah. Siang berzikir, malam berzikir, macam itulah. Bangkit pukul 3 pagi, bantai berzikir, masuk subuh kita solat subuh. Lepas subuh tu berzikir lagi sampai terbit matahari, kalau kita tak ada kerja lah. Kalau orang pencen ni tak adalah kan, terus yang berzikir. Itu menanti, itu boleh sok khabar. Bila sok khabar pun janganlah, pasal kita dah masuk lopak ini. Bila baca sok khabar tu kan banyak benda-benda yang tak berkena. Kita pun jadi elok janganlah baca. Abi tak ada bermaklumat. Bukan susah, kita tak ada maklumat lah kan. Kalau kita bergiat dalam bidang itu mungkin kita perlu. Ini kita tak ada apa. Betul kan? Kita sekarang ni pasti dia kita selamat di dunia dan selamat di itu saja. Dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman rahimahullahu ta'ala. Apa kata Syekh Saman lagi? Nahnu tariqatuna hadhihi, kita tarikat kita ini az-zullu wal inkisar. Mana orang masuk tarikat sama ni, biasa orang ni dia akan hatinya suka merendah diri. Dia suka merendah diri, mana dia. Dan inkisar, pecah hati. Kemudian walau lannasu min ahlil Madinah lahum kalamun yaqauna bihi ala ba'dhi talamizatina tatarak
kuhum yamsuna fil aswak wa alaihim khash nusyab. Okey, tengok terjemah dia lah. Kami ini, yakni tarikat kami, iaitu tarikat Saman, orang yang ahli Sayyid Sufi ini merendahkan dirinya, yakni tawaduk, dan pecah hati, yakni tiada takabur. Orang yang beramal dengan zikir tarikat Saman ni, dia pelan-pelan akan menjadi tawaduk. Mana takabur hilang, Allah yang hilangkan. Kemudian dia pecah hati, maknanya dia tidak ada takabur. Takabur tu hilang. Walaupun dia tercabar atau dicabar, dia tak marah. Dia siap, dia dengar, dia tahan, dia. Itulah dia. Dan jikalau tiada bahawa bagi ahli Madinah itu perkataan yang mencela dengan dia atasnya, atas setengah daripada murid kami, nescaya aku tinggalkan mereka itu berjalan di dalam pekan negeri Madinah itu, padahal memakai atas tubuh mereka itu akan pakaian yang sangat kasar seperti karung, kerana telah aku keluarkan kasih akan dunia itu daripada hati mereka itu. Maknanya orang yang berzikir tarikat Saman ni, jadi Syekh Saman ni berdoa lah kepada Tuhan menjadikan orang yang ahli tarikat ni tawaduk, tidak takabur. Kalau tidak menjadi hina sangat sampai perasaan nak bercantik-cantik tu pada orang yang sufi ni tak ada lagi dah. Kalau tidak kan, nescaya penduduk Madinah tu tak ada yang pakai baju cantik dah. Semua baju-baju karung guni tu. Kalau kita dulu pergi kain cap kunci, topung cap kunci tu. Sedap. Dulu tu lah dia kan. Hari ni jangan tak pakai lagi. Dulu kalau buat kain gombak, kain gombak lah. Kain gombak lah kan tidur kan. Tebal, cantik. Kalau buat kain basah lagi tahan. Dulu, hari ni tepung cap kunci pun dah tak ada. Ada ke? Mana pun tak ada jumpa. Ya? Hari ni jap-jap sahur pun yang nampak kan? Ada ya? Kata tukang buat roti canai, kalau dia buat roti canai gunakan lain daripada tepung cap kunci tak menjadi, kita dia. Kata orang buat roti canai, jadi roti tepung cap kunci itu terbaiklah. Okey. Jadi artinya orang Madinah atas doa Syekh Saman, orang Madinah, sebab orang Madinah ni sederhana, yang beramal dengan zikir tarikat lah. Sebab tuan-tuan tahulah, Arab Madinah dengan Arab Makkah berbeza. Arab Makkah ni kasau-kasau sikit kan. Arab Madinah lembut-lembut, betul tak? Itu gambaran dia lah. Jadi itulah keadaan dia. Jadi kesan daripada doa Syekh Saman. Syekh Saman ni kampung dia lebih kurang satu, hampir satu, sampai satu kilometer lah, di belakang Masjid Nabawi tu. Di belakang Masjid Nabawi itu macam banyak hotel ada kan, hotel Dallah Taibah ke belakang kan? Di belakang itulah kampung Saman, kampung tempat Syekh Saman ini dilahirkan. Sebab tu dekat Madinah ada kedai-kedai ini dipanggil kedai Saman, kata dia. Mana tokir tu mungkin orang daripada kampung Saman. Itulah Syekh Saman yang hidup awal 1100 Hijrahnya dulu, 300 tahun yang silam. Sekarang ni 1440 kan, dia 1100 lebih.
itulah bau juga lah. Syekh yang menterjemahkan kitab ini, Syekh Abdul Somad Palembangnya kitab ni kan, murid Syekh Saman lah. Murid Syekh Saman lah. Okay. Dan rasanya dia ni lah di antara yang membawa tarikat Saman ni ke Nusantara. Itulah kurang lebih. Jadi Syekh Abdul Somad Palembang ni, Dia tarikat Saman. Sebab bila dia menterjemahkan kitab Ihya ni, dia lebih menjurus kepada tarikat Saman. Inilah setengah tarikat yang selebih hampir kepada Allah Ta'ala. Nampak pengakuan pun di sini, inilah setengah dari tarikat yang selebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi artinya ikutlah tarikat ini. Seperti kata Al-Arbila Maulana As-Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada Kutub Al-Kutubul Kabir Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i yang atas tadi rahimahullah ta'ala dengan katanya. Jadi Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullah ta'ala, orang ni diceritakan ialah orang di Yaman Selatan dekat Tarim, yang saya nak pergi pada 24 November, balik 7 Disember. Cuma saya tak tanya kubur di mana. Dia ni keturunan Al-Idrus. Jadi di Tarim sana ada satu masjid, namanya Masjid Al-Idrus nama dia. Banyak masjid, satu ni Masjid Al-Idrus. Saya telah pergi ziarah masjid ini. Jauh juga lah daripada Tarim. Bila dah masuklah masjid itu, jadi tengok macam-macam lah, hebat kan. Kata Tok Siak tu, saya tanyalah Tok Siak tu, dekat tepi dinding tu ada satu pintu. Saya tanya dekat Tok Siak ni, itu pintu tu untuk apa? Makhraj ke? Jalan keluar ke? Saya kata tidak. Itu pintu tu, bawah tu ialah tempat Syekh Tetap Idrus ke apa nama dia, berkhaluat. Saya kata boleh tak saya masuk? Kau Arab lah, cakap Melayu dia tak faham kan. Jadi kata insyaAllah boleh. Jadi saya pun masuklah. Itu cerita dia. Buka pintu, saya masuk jalan ke bawah lah. Dalam tu besar lah. Jadi bila masuk tu, siap dengan kapet. Jadi bila masuk dalam tu, macam mana perasaan saya? Tak dapat cerita lah. Bergegau, bergegar punyalah perasaan saya. Jadi saya pun sembahyang sunat tahiyat masjid dalam tu. Fikir masjid tu kan, dalam masjid. Dah sudah tu, saya pun mulalah nak berdoa tu, saya tak dapat doa. Saya menangis dulu. Sayu sangat hati saya. Lepas tu barulah ingat tu, mula dah saya berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lah yang lebih mengetahui apa kehendak aku ni. Kehendak aku ni Engkau sahaja yang tahu, ya Allah. Tu pertama sekali. Lepas tu doa syarikat ni, ya Allah, Engkau bukakanlah hijab aku, masukkanlah ilmu yang manfaat dan ilmu yang sir-sir, ya Allah. Hanya Engkau lah saja. Itulah doa tu. Lepas tu mulalah ingat ke orang. Mula-mula saya ingat isteri saya. Ya Allah, jadikan isteri-isteri yang salihah. Ingat pula anak-anak, samalah minta tu. Lepas tu mulalah merayau. Mula pergilah ke mana tu? Taman Marida. Terus ingat tu, terus sampai mesti ingat. Saya nampak orang Taman Marida. Saya ingat macam ni, duduk macam ni. Nampak ni orang. Ya Allah Tuhanku, ini semua orang sini ni nak jadi baik, dan Kau lah yang lebih tahu tentang dia. Berilah ya Allah hidayah. Berjalan ni pergi pula ke Senawang Jaya, pergi pula ke sini Kenian. Dah sampai ke Lumut, dah sampai ke Kuala Lumpur, dah sampai kata Masjid Negeri, sampai Paru Jaya, sampai Pancu Jaya. Last sekali sini. Sini pasal Kenian sekali, pasal sini Kenian datang kan.
sampai pula ke Lamenda Hai. Masa tu surau lagi. Surau lagi. Jadi tak ada luar-luar, tak ada bila. Nampak pani orang Lamenda. Saya ingat orang yang saya nampak pula tu Allah Yarham. Tu. Datuk Roy. Roy. Yalah Roy kan. Datulah. Allah tu mulalah semua datang, syukur pun datang, semua datang. Macam tu lah. Ibu tu doa lah, ya Allah Tuhanku, ini orang Lavender Hyde pula, kau berilah ya Allah, dia ni semua nak jadi baik. Itulah yang saya ingat. Lepas tu air mata saya ni macam tu, tak berhenti dia. Sayu sangat saya. Itulah tempat wali Allah. Tapi mungkin Syekh Idrus ni kau tak tahulah, tapi masjid tu masjid Al-Idrus. Saya pula tak dia apakan. Jadi di sana banyak masjid tua yang umurnya 700 tahun lamanya masjid, tapi di bawah tanah. Tetap masjid ni semua ada tempat dia berkhulwat. Jadi tempat khulwat tu saya pergi lah masuk. Berdoa lah situ. Itu contoh lah. Ada satu yang saya tak berani masuk. Lomek. Nak masuk tu dia macam terowong. Terowong apa yang kita mobil MR apa? Alam hospital tu lah, nak cek badan. Tolong MRI. Macam tu lah. Nak masuk bukan berdiri lah. Sambil berselur mengesot ke dalam. Jadi makin ke dalam kan saya dah macam nak lemas. Oh, tak boleh saya. Macam doa lah, cepat-cepat. Tak tahan saya. Jadi orang yang berkeluar di situ memang hebat. Macam-macam. Ada tu lah di tengah-tengah masjidnya kan. Ini masjid sini cantik lah. Tengah-tengah tu ada papan besar ni, condong, tempat dia bersandar. Dia tanya tu siap ni papan tu. Wali Allah yang duduk sini tu kan, dia bila dah sudah tu dia duduk sini bersandar berzikir. Kerja dia pula. Jadi saya pun duduk lah ke tiang tu, ambil juga gambar. Sampailah ya Allah Tuhanku, dengan berkat tempat duduk wali Allah yang berzikir ini, kau tolonglah aku ni ya Allah. Itulah sepanjang masa saya di sana. Semua bertawassul, bertawassul, bertawassul. Jadi bila sampai balik, tak pandai cerita lah, punyalah hati saya. Itu sebabnya saya teringat nak pergi lagi, tapi bukan pergi saja, nak bawa kawan-kawan. Rasa macam mana saya rasa. Itu tujuannya pun. Jadi saya tak nak buat mula-mula dah buat 20 orang. Tapi tak dapat 20 orang, dapat sebalik orang je. Alhamdulillah lah. Jadi saya dah uruskan bas dia, tiket kapal terbang dia, makan, minum, semua dah siap-siap lah. Semua dah clear. Tinggal bergerak saya lah pada 24 November. Didoakan lah berjalan. Lepas tu, so, tahun depan kalau ada bahkan ada bahagian lagi, boleh lah pergi lagi. Tentu. Dan untuk sahaja makluman lah, balik daripada Tarim, saya akan buat umrah dalam bulan Januari, 8 hari bulan. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak pergi umrah bersama saya, bolehlah mendaftar dekat Reha. Tu saja. Jadi tak jadi pergi, nombor dua. Yang penting daftar. Kalau jadi pergi, nama kita dah ada atas, boleh pergi. Kalau tak jadi pergi, orang nama kemudian akan naik. Macam tu lah. Bulan 1 dah habis, tak ada lagi masa dah. Bulan 2 pun dah habis, booking dah orang Reha. Bulan 3 pun dah separuh dah penuh. Hari ni baru bulan 10 kan. Jadi bulan 1 lah panggil bulan tu. Itu dia empuk pendek Reha, empuk saya. Jadi kita akan bagi seramai 225 orang. Biasanya lah. Sekarang ni masih lagi terbuka. Itu je lah yang berhajat, insyaAllah. Jadi satu bulan tu cuaca agak sejuk sikit. Itu je lah. Okay. Yang ada rasa-rasa nak pergi, silalah. 8 Januari. Okay. Kemudian wa qala asy-syaikh Ahmad Ar-Rifa'i nafa'anallahu bi barakatih.
Dia kata salaktu kullat tariq kullat turuq al-musilah. Al-musilah fama ra'aitu aqrab wala ashal wala aslah minal iftiqar wadzulli wal inkisar. Kata Ahmad Rifai, aku telah menjalani tiap-tiap jalan tasawuf. Maksudnya dia banyaklah berzikir, macam-macam zikir ada ni. Dia ni fama ra'aitu, aku tidak melihat aqraba, jalan yang paling hampir. Wala ashala, dan jalan-jalan yang paling mudah. Wala aslaha, dan jalan yang paling baik lah kira. Minal iftikar, daripada menghinakan diri, merendahkan diri. Zulli wal ingisar, sama maknanya. Ingisar tadi dia tak takabur. Az-zulli dia menghina diri. Iftikar ni berharaplah sangat-sangat kepada Allah Ta'ala. Inilah jalan dia. Zikir, zikir juga. Tapi kita jangan ada membesar diri. Mestilah tawaduk. Jangan ada takabur. InsyaAllah. Kalau tak ada tu, cepatlah. Tapi yang menghilangkan takabur pun Allah Ta'ala juga. Jadi bila nak bawa gitu, konon jadi. Artinya, dan kata Sayyid Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa nafa'anallahu bibarakatih. Maknanya mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat kepada kita dengan berkat Syekh Ahmad Rifa'i ini. Aku telah menjalani segala tarikat. Dia banyak tarikat itu ikut, tarikat ini ikut lah. Yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Maka tiada aku melihat jalan yang terlebih hampir menyampaikan kepada Allah, dan tiada yang terlebih mudah, dan tiada yang terlebih patut daripada jalan iftikar dan zul dan inkisar. Jadi tarikat beramal. Jadi kita iftikar zul ni Tuhan yang beri. Kita terasa hina di kita. Kita berendah diri. Sampaikan kepada kanak-kanak pun kita rendah diri. Macam saya dah sebut dulu lah. Kita cakap dekat kanak, "Oi, kat kanak, engkau lebih baik daripada aku. Engkau belum lagi jadi mukallaf. Kamu tak ada dosa apa pun lagi. Aku ni dah 70. Dosa dah banyak. Jadi aku banyak dosa, engkau tiada dosa. Jadi engkau lebih baik daripada aku." Itulah cara kita menghinakan diri je. Jumpa pula kambing jantan kampung, busuk, angin. "Hei kambing." Itu cerita dia. "Walaupun kau busuk, walaupun kau ni, tapi kau tak ada dosa dengan Tuhan. Aku banyak dosa. Kau lebih baik daripada aku." Sampai macam tu lah. Tapi jangan cakap berkuih pula. Kan? Kalau dengar ada orang kan, kalau tunjuk kepala lebih baik macam mana tu kan, itu kurang cantik lah. Itu biul nama dia kan. Kita bercakap dengan diri kita je lah. "Ya Allah, pasal kita nak menghinakan diri ni. Jadi ya Allah, engkau tolonglah aku ya Allah." Okay. Jadi kalau kita nakkan ketinggian di Allah Ta'ala tu, tu cara dia. Kita kena merendah di dengan semua. Okay. Itu gambaran dia. Kemudian sikit lagi. Dan lagi kata syekh kita, Syekh Saman, dia kata, "Laisa syaiku man yashukku ala muridihi wa ya'muruhum birriyadah wal mujahadah asyaqah. Innama syaihu man turaqiya." Apa ni? Ajwa fahum. Wai
wa yusqihim alama kum alaihi min ta'ati asbabihim ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah wal-mu'amalat ma'anis al-suk. Jadi laisa syaikhu, syekh yang baik, mana guru mursyid tadi, bukanlah orang yang menyusahkan ke atas murid-murid dia. Maksudnya guru ni berjumpa murid, kau beramal, kau buat, kau buat macam ni, kau buat macam ni, dia paksa, itu tak boleh. Guru yang mursyid ni dia tidak menyusahkan murid dia. Dia tak menyuruh murid dia bersungguh-sungguh, kau ni kena riyadhah, kena mujahadah yang berat, kata dia. Tapi innama syaikhu, syekh yang baik itu ialah orang yang meningkatkan murid dia daripada rendah kepada atas tinggi. Itu sebab dia, daripada tak baik ditolong tingkatkan sampai jadi baik. Itulah dia guru mursyid. Bukan paksa orang, kau kena buat ni 100,000 ya, kalau buat jadi paksa orang tu. Jadi buatlah semampu kita, itu maksud dia. Terjemahan dia, bukan syekh yang kamil, yang sempurna, orang yang menyusahkan atas muridnya, menyuruh ia bagi mereka itu dengan riyadhah, yakni dengan bertapa, bersungguh-sungguh memerangi nafsunya itu dengan bersusah-susah. Hanya syekh yang kamil itu ialah orang yang menaikkan ia akan martabat mereka itu, martabat muridnya, dan menyampaikan ia akan mereka itu kepada Allah Ta'ala, guru mursyid tadi. Meninggalkan ia atas sebab pekerjaan dunia.